Besti, Anwar dan Inces nemuin tempat makanan khas Thailand yang lagi viral nih. Anak hits Jaksel pasti udah tahu dong lokasi yang satu ini. Royet. Mereka punya menu-menu yang bikin lambung geger. Ada Tom Yum Thalai, Thai Crying Tiger, Thai Fresh Oyster, dan Gong Chai Nampla. Besti, ini dia Thai Fresh Oyster. Tiram atau oyster sendiri umumnya disajikan tanpa dimasak alias mentah. Makanan ini sangat populer banget, Besti, di Thailand. Oyster yang sudah dibersihkan, landingkan di atas tumpukan es yang sudah disiapkan. Lanjut tambahkan bawang putih, daun kemangi, potongan jeruk nipis, dan juga cabai, Besti. Lanjut kita siram bumbunya yang rasanya asam pedas manis. Selain oyster, ada juga udang nih, Besti. Udang yang digunakan di sini jenis udang jerbo. Lihat nih, ada makanan unik-unik kalau misalnya kita datang ke restoran Thailand, nah lah. Jadi Besti, kita lagi berkunjung ke salah satu tempat, jadi itu semua ada satu tempat lega banget, terus kayak banyak banget restoran-restoran yang ya. Salah satunya ini, namanya apa? Yeah. Royet by Dudu. Nah, guys, kita coba ya. Ini ada fresh ini oyster. Oyster ya. Jujur aku spesial banget karena kenapa? Karena aku merasakan kesegaran dan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ini tuh mereka punya bumbu cabe. Ini enak sekali, guys. Aduh, ini ancaman. Ini endol surendol tak endol kendol. Nah, bismillah mari mam. Bismillahirrahmanirrahim. Uy uy uy, oysternya beneran endol, Besti. Seger banget dicampur pakai sausnya ini nih. Masih ada yang fresh-fresh lagi. Nah ini apa? Ini ada shrimp. Ini shrimp ya? Iya, ada udang. Ini udang. Dan ini udangnya juga udang mentah ya, Besti? Nih lihat, ini untuk saus spesialnya. Aku tuh suka banget ya. Nah ini yang mereka sendiri udah dikasih bumbunya. Sausnya ya. Sausnya, tapi alangkah baik kita cocokin lagi. Endul. Kita akan coba ini ya, guys. Biasanya kalau kita Thailand kan aduh, ada yang masih hidup tapi gerak-gerak, kalau ini masih mending udah meninggal. Wah, enak banget. Parah, parah, parah. Dia tuh kayak udang itu fresh gitu, kayak manis, terus dia kayak crunchy ya, mungkin. Itu emang sambalnya sih juara, guys. Oh, diuyuh. Oh iya, bener makan sendiri ya. Enak banget. Enak banget. Yang gak kalah geger di sini ada juga Thai Crying Tiger atau yang menggunakan daging rib eye, bagian sekitar tulang rusuk sapi. Dagingnya sebelum digrill dikasih dulu bumbu marinasi. Kalau udah langsung landingin di atas pembakaran. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya sempurna. Untuk tingkat kematangannya sendiri, bisa request sesuai selera ya. Oh, you keeping it real. Sajian dari beef ya, dia sirloin. Oh ya? Yes. Tuh, kalian boleh lihat. Ya, medium rare. Thailand juga ada dengan spicy si beefnya. Dia konsepnya, cocolannya sama, hampir mirip sama yang tadi. Cuma agak pedes kayaknya ya. Mari. Lemonnya tuh benar-benar nggak kerepet tau kak. Bismillahirrahmanirrahim. Palpi dari si lemonnya tuh masih dapat, guys. Biar makin memborbar di lambung, langsung cocolin ke saus pedas dan asam. Tolong, enaknya kebangetan, Besti. Harus wajib kalian datang ke sini, cobain makanannya dari mulai seafoodnya sampai ke beef-beefnya, ini juga enak banget. Mereka tuh touch beefnya, masaknya tuh nggak terlalu yang over ya? Matang banget karena
sayang kalau kita makan daging mahal, kematangan tuh proteinnya nanti sirna, ya guys. Betul. Untuk sausnya benar-benar enak sekali. Ini sausnya konsep cenderung seger. Seger, dan aku pedes, asem, yap, wangi. Saking enaknya, Anwar dan Inces gak bisa berhenti makan. Besti di rumah juga ngiler kan? Next, ada juga Tom Yam Talai. Haduh Besti, aroma kuah Tom Yam-nya beneran menyengat sampai hidung. Langsung aja kita masukin isiannya ke dalam kuahnya. Ada udang, mushroom shimeji, bakso ikan, laos, cabai rawit, dan masih banyak komponen lainnya. Tom Yam Talai ini salah satu makanan asal Thailand yang terkenal banget, Besti. Aduh, kuah merah meronanya bikin gak sabar buat dieksekusi deh. Coba Tom Yam-nya ya. Tom Yam-nya salah satu hidangan autentik ya. Kalau misalnya kita ke restoran Thailand, harus mencobain si Tom Yam-nya. Yuk, mari guys. Kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, gurih, creamy, kental, lekoh, semuanya persatu padu ya. Perseafoodannya berasa. Aduh, enak banget. Aduh, Besti. Uy. Ini dia juara kita. Ini baru makanan, Besti ya. Kuah Tom Yam-nya seger banget. Anwar sama Inca sampai nagih mau seruput terus, Besti. Lihat udangnya, sayang. Udangnya terlihat begitu kokoh ya. Ini kayak udang-udang sering nge-gym kayaknya. Ini pundak itu keker gitu, guys. Kita cocok-cocok lagi kesini. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Isiannya super melimpah. Udangnya gede-gede banget. Fresh, super mewah. Udangnya beneran segar, manis. Begitu dihirup tadi ya kan. Beneran hirup. Fresh kayak, itu tuh fresh-nya dapet banget warna. Aduh, Besti. Nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan? Kuah dengan toppingnya kompak. Bikin lambung Anwar dan Jess bahagia. Sekarang kita rating dari 1 sampai 10 untuk Royet by Dudu yang ada di Pondok Indah. Besti, kira-kira berapa ratingnya ya? Ratingnya adalah... Wainai-nai-nai! 10! Yes! Recommend sekali ya. Luar biasa ya. Tangan aja bikin lapar. April!